Seperti ini teman-teman, sehat. Ini beratnya nyampe 2 ons nih. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya di channel Eko Suriro, channel yang selalu membahas seputar dunia pertanian. Dan kali ini yang akan kita bahas masih seputar tanaman cacing ataupun sawi, dan temanya adalah panen dan pasca panen. Bagaimana keseruan kita dalam memanen sawi? Mari sama-sama kita lihat. Dan ini teman-teman, tanaman yang kemarin kita pindah tanam satu-satu. Terus di video kemarin juga kita melakukan pemupukan dengan cara sistem kocor. Hasilnya seperti ini teman-teman, sehat. Ini beratnya nyampe 2 ons nih. Kemarin situ sudah dipanen. Panen kira-kira sekitar 10 kiloan. Dan kemungkinan ini luasnya segini nyampe ada 70 kiloan, karena kita panennya nggak masal, panennya istilahnya berkelanjutan tergantung pesanannya dari si permintaan pasar, seperti itu teman-teman. Nah, yuk kita terusin saja, nanti kita panen terus kita pulang teman-teman. Oke, ini teman-teman, masih ada yang kecil. Ini perbandingannya seperti ini karena mungkin pengaruh nutrisinya kurang sama ataupun pengaruh tanamannya, ya kita nggak tahu, tapi hanya beberapa. Ini yang besar-besar juga masih banyak. Terus kemarin mungkin di video pemupukan dengan sistem kocornya, barangkali teman-teman takut dengan kocoran menggunakan urea, nggak apa-apa, dosisnya bisa dikurangin. Kemarin kan kita dosisnya 1 gram untuk satu alat penyiram, yaitu gembor dengan dengan ukuran sekitar 4 ataupun sampai 5 liter. Nanti teman-teman bisa dikurangin ya, kalau takut sekiranya daunnya kebakar, nggak apa-apa. Ini buktinya aman, masih sehat sentosa. Yuk kita lanjut saja ke pemanenannya. Oh ya teman-teman, ini pemanenannya kita di umur 8 balas hari setelah tanam. Tergantung juga sih ukuran, kalau permintaan pasar sudah waktunya panen, kita panen nggak sesuai dengan berapa hari setelah tanam, seperti itu. Terus teman-teman, nanti ada video lanjutannya, lanjutan yang sistem perawatan ataupun hama dan penyakit, nanti di video berikutnya. Karena ini kita permintaan pasar sudah banyak, jadi nanti kita bikin video di lahan yang sebelahnya lagi, nggak apa-apa, masalah hama dan penyakit ataupun tentang perawatan. Begitu saja teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini mengenai pembahasan tanaman sawi ataupun caisim dengan tema panen ataupun pasca panen. Kita tunggu video berikutnya tentang mengenai perawatan dan hama dan penyakit. Sekian dulu teman-teman. Biasa kita akan mengucapkan tagline kita, petani muda mari berkarya, pertanian melesat.